Weh, panik gua. Oh no, kabur. Alright guys. Ya, hari ini kita bakal mainin game Aragami episode ketiga di chapter 4, di mana chapter 3 kemarin gua sudah sedikit mempelajari sesuatu. Jadi kita harus perbanyak exploring ya. Dan juga yang kayak apa? Kayak ada tempat terus bisa kayak lemari gitu, itu katanya checkpoint ya. Gua baca-baca komentar katanya checkpoint. Jadi kita langsung aja continue untuk nerusin Aragami kita ini, dan gua lupa sampai mana ya. Udah seminggu soalnya, Pak. Gua agak mainin game ini. Kurisu says they keep the next talisman. Talisman kemarin apa ya? Gue baca komentar tuh, talisman kayak jimat gitu ya. Kalau nggak salah ya, mohon maaf nih. Oke, kita langsung lanjut aja. Wow, langsung ada scene something, Bung. The Shades Woods. Oke, itu ada panah sekarang, Boy. Panahnya cahaya. Susah ini mah, Pak. Ya Allah. Gue exploring dulu kali ya. Siapa tahu ada something ya. Jadi banyak banget scroll yang kelewat. Kayak kemarin gitu. Maaf. Wow. Ini gua harus bunuh apa kagak sih? Sebenarnya. Wih. Disemak-semak gua. Gua bunuh kali ya. Mantap. Gua bunuh. Semuanya gua bunuh. Maaf nih. Dan kelamaan di cahaya, Boy. Yang atas tadi gua bunuh juga kali ya. Gua bunuh. Malah keterusan. Udah gak ada lagi nih. Kata viewer gua dari komentar-komentar sebelumnya, ngebunuh boleh katanya. Yang penting jangan ketahuan. Ya udah. Gua bunuh aja. Mudah amat. Exploring kah? Reach the next area. Bentar ke situ. Iya benar berarti ke sini, Pak. Tar dulu. Gua main lewat-lewat aja. Ingat toh, exploring. Nah, kan? Ada something kan di sini kan? Nah, kan? Bener kan? F1 ya. Oke, ini apa ini? Let kill. Performing shadow leap to a ledge next to a guard will result in an instant kill. Boleh nih. Cara pakainya gimana? Kok gak ada tutorialnya? Oh, mungkin pas kita klik kanan ke musuh, kalau misalkan itu dekat musuh langsung instant kill gitu kali. Nah, bodo amat. Yang penting gua udah explore, nemu kan akhirnya. Dan sekarang jangan buru-buru ya. Kita harus menjadi gamer dengan skill story game. Oke. Dari ngomongin jimat. Oke. Ini kita. Oh, objektifnya ke situ ya. Oh iya, objektifnya kita tuh ngancur-ngancurin batu ini, anjir. Perlukah gue pancing? Antonei.
Masih panik. Exploring dulu kali ya. Dia ngincar sini. Gue nyari scroll sih sebenarnya. Apakah ada tempat-tempat? Gak bisa. Cahaya-cahaya. Maaf nih. Anti cahaya-cahaya klub kita. Oh, itu ada scroll. Weh. Enggak boleh bersuara ternyata. Oke, nice. Wow. Gua sudah mulai memperhatikan sekarang ya. Sudah ada scroll-scroll di situ sekarang. Panik gua. Waduh, kabur. Kabur, ketahuan, Pak. Jelek dah ini ranknya, jelek. Ampun dah, ampun, Okto. Ah. Macem-macem orangnya. Harus ke atas ya. Waduh. Di atas juga ada orang lagi kan? Udah dong. Udah weh. Weh, goblok. Kok ada panah? Mana itu? Kesono. Gak bisa ke atas. Gak bisa. Terus caranya gua kesana gimana, jamblang? Oh, lewat atas. Goblok. No. Wah, anjing, ketahuan. Bodoh amat. Wow, kacau. Itu kenapa mana-mananya jadi ngasal gitu? Wah, sembarangan. Terus gue kemana ini? Kok harus balik lagi apa? Anjir, jadi ninja barbar gue ini. Gak bisa ke situ. Gak bisa, cuy. Langsung meninggal. Oke, sip. Mantap. Aduh, ketahuan gak? Barbar lagi, Okto. Barbar terus. Bodoh amat. Oke, ini ada tempat apa nih? Ini apa nih? Oh. Anjir. Ninjanya barbar. Ketahuan berapa kali gua. Untung udah mulai apa ya. Wow. Apa nih? Dua aspek lagi kayaknya. Duh, gue lupa lagi siapa namanya nih. Oh, itu pokoknya bonekanya dia. The only memento I have. Memento itu apa ya? Gue pernah denger di Dead by Daylight, anjir. Kalau gak salah itu finishing move buat membunuh. Oke. Dia tinggal di sini katanya. Maksudnya di gua ini atau gimana? Oh, setelah diserang itu yang bokap nyokapnya meninggal itu, mungkin dia tinggalnya di sini kayaknya. Dan si Aragami ini disuruh buat ngejaga si bonekanya, nyimpen bonekanya. Menarik. Iya, Mika. Hore. Kenapa jadi gitu? This talisman, why are they being guarded so carefully? Oh, iya juga ya. Kenapa mereka benar-benar ngejaga gitu ya? Oke. Gua udah lihat 10 penjaga sejauh ini.
dan kita cuma punya 2 talisman, bukannya 3 tadi. I was very close to the empire, to the empress. I was with her when the Kaiho attack. She's strong. Many considers her a goddess because of her immense power. Okay. Udah bang. Lanjut. Yes, remember when I said there are others impression here with me? bahasa Inggris gua kan jadi hancur gitu ya. The Empress herself is one of them. Oke. Okay. Kaiho meremehkan dia ketika mereka menyerang. Pemimpinnya ngegunain filthy talisman magic to seal the temple. Intinya dia gunain si talismannya itu buat kunci tempelnya, kayak kunci gitu dah, segel tempelnya. And how they are guarding the wall place, afraid someone might release her. Okay, sip. Even though they could not destroy the impress back then, they have been looking for ways to do so ever since they captured her. This is just one of the reason we need to hurry. Oke. Okay. Selebihnya kalian baca sendiri. Lumayan malas. Oke. Okay. Jadi intinya kita kesini cuman ngambil boneka, enggak kan? Enggak dong. Oke. Okay. Exit the area. Oke, okay, siap. Ini katanya checkpoint ini tuh. Nah, ini checkpoint. Mantap. Berarti kita ke sana. Reach the next area. Oke, tapi gua harus nyari scroll ini, Pak. Asli, Pak. Jadi susah anjir sekarang. Waduh. Ini gua bisa ke sini. Ke sini. Terus gua bisa ke sini. Terus gua bisa ke sini. Bisa ke sini. Loh. Gua kira bakal ada scroll. Apa ke atas? Ini gak bisa loncat, guys. Disitu gak ada siapa-siapa. Oke. Gue harus nyari scroll sih. Cuman ngeri, Pak. Cuman ngeri. Mohon maaf nih. Masih jauh ya? Apa gua harus atas? Goblok. Aduh, ya Allah. Mohon maaf nih. Gua jadi bunuh elu kan. Gua lagi nyari scroll. Wah. Kok gua kayaknya disuruh masuk ke dalam situ ya? Tapi lewat mana ya? Ah, itu scroll bukan di bawah ya? Ini ngalangin. Oh, bukan. Wah, ini cara masuknya gimana, cuy? Asli ini cara masuknya gimana, anjir? Tapi kita harus ke masuk sini dulu. Wow. Wah, goblok. Gua adalah bunga. Gua adalah semak-semak. Shh.
Fungsinya gue kesini ngapain ya? Sumpah, fungsinya gue kesini ngapain anjir? Oh, bisa lewat atasnya ternyata. Tapi ngapain ya? Ini rumah di gue dibikin buat apa? Apa itu ada something? Gak ada kan? Waduh, masa gue bunuh? Tapi ada scroll sih. Demi scroll aku rela melakukan apapun. Oke. Weh. Makan tuh. Cabut. Oke, gua kesana. Di sini ada something. Wih, ada jalan tikus ternyata. Menarik. Di bawah ada apa ini? Wih, kenceng banget. Wih, lagunya kenceng banget. Kok malah jadi begini? Something kah? Oh, ini jalan tikusnya. Ntar dulu, gue masuk ke sini kenapa jadi kenceng banget ini musiknya? Aduh, sendawa lagi. Mohon maaf nih. Tuh, pas keluar jadi kecil lagi. Oh, ada checkpoint. Checkpoint dulu, boy. Mantap. Gue gak berani lari-lari anjir. Oke, next ke situ ya. Ada orang. Oh, mungkin lewat yang bawah tadi ya. Iya. Kita checkpoint dulu kali. Oh, udah kan ya. Gue kira kalau misalkan gak ngecheckpoint lagi. Kan, maaf. Sorry. Di sini kencang banget, sumpah. Cuman gak ada apa-apa di sini. Kenapa di sini kencang banget ya? Ada something kah? Gak ada sam. Goblok, kaget gua. Wah, anjir, susah di sini, Pak. Wah, susah banget, Pak. Coba gua mau naik ke sini dulu. Oke. Santai ya kita ya, chill ya. Chill lah. Wih, sungai nih. Ini gue jatuh ke situ nggak lucu sih. Kalau jatuh nggak lucu sih. Oke, sip. Nice. Menyelinap. Wah, harus ke atas, Pak, ternyata, Pak. Aduh, goblok. Maaf, om. Makin kesini makin... Makin susah ya. Caranya ke atas. Aduh. Maaf. Kok ini gak ada bayangan ya? Oke, sip. Harus ke atas, anjir. Wah. Caranya harus dari tangga. Iya, harus dari tangga yang tadi, anjir. Oke. Kita coba pakai cara. Oh.
Makan. Makan. Tenang toh, kalem. Kalem. Kalem toh. Oke, pencet F. Kalem toh. Wah, gak bisa ternyata. Wah, gue pengen langsung ke bawah kagak bisa apa ya. Gak lucu kan gue udah jauh kayak gini. Nice. Oke. Okay. Apakah di sini tidak ada sesuatu? Tidak ada sesuatu kah? Tidak ada sesuatu? Tidak ada. Oke, okay, kita lanjutkan perjalanan ini. Oh. Wah, tetap rengce papa. Wah, koleksinya 3/5 gua. Ada 2 scroll lagi yang belum ketemu. Never detected sama no enemy skill. All treat skill. Ini maksudnya gimana sih? Kalau misalkan gua enggak pernah kedetect sama orang, misalkan enggak pernah ketahuan, gua dapat poin. Terus gua enggak ngebunuh musuh, gua dapat poin gitu. Tapi kenapa all treat skill? Gua harus ngebunuh semua ancaman. Jadi yang gue bingung dari seal ini kayak apa ya, no enemy skill sama all threat skill ini kayak bertolak belakang gitu deh. Coba guys jelasin ke gue guys, ini enaknya kayak gimana, apakah gue harus sembunyi-sembunyi atau main kayak tadi aja tapi rank gue C. Gimana tuh? Ah yaudahlah. Kalau kalian suka dengan episode kali ini lumayan meregangkan ya. Tapi ini pertama kalinya gue gak gagal di Aragami ya. Di chapter Aragami gue gak gagal, di chapter ini doang nih kayaknya nih. Dan ya kita dapat rank C. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa kasih like-nya dan juga subscribe channel gue untuk video-video Aragami dan juga video-video menarik lainnya. Dan ya, gue Mr. Rock untuk undur diri. Salam amatir. Bye-bye.